Selamat malam Pak Striker, ketemu lagi sama Om Git. Nah, malam ini kita mau santai-santai. Kita mau santai-santai, mau relax, ya kan? Kupang lagi hujan. Enaknya kalau lagi hujan begini, kita nyantai, kita nongkrong, ya kan? Nongkrong. Nah, kebetulan ada kafe dan resto baru di Kupang. Namanya Betapung Cafe dan Resto. Nah. Oh. Oke. Okay. Jadi kita mau lihat suasananya, makanannya, minumannya. Kita coba dikit-dikit dan kita mau nikmati malam ini. Let's go. Hari apa biasanya live musiknya, Kak? Sebelum hari ini sih, iya, langsung live musik. Besok malam minggu. Yeah. Hari minggunya tutup? Tidak. Buka? Tapi tidak ada live musik? Iya, tidak ada live musik. Okay. Tutup, buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari biasanya dari jam berapa? Tutup-tutupnya tuh bukanya? Bukanya jam 10 pagi, tutupnya jam 11 malam. Oh, okay. Kalau misalnya hari Jumat, jam sama satu, bukanya di atas jam 10 lah. Tutupnya jam 1. Satu malam. Karena ada live musik kan biasa banyak orang datang nongkrong, dia menutup sini. Enaknya kita duduk di sana aja sambil tunggu live musik. Silakan. Mari. Ya, Yang penting sekarang kan sudah tidak hilang lagi. Sudah menampakkan diri. Tapi ini bukan penampakan loh, oh, asli. Oke, kita duduk dulu. Suasananya enak. Ada lantai duanya. Sama lantai tiganya juga. Ada lantai tiganya. Lantai tiganya buat main layangan. Bebas, Pak. Bebas. Permisi. Oke. Silakan dilihat menunya. Wow. Signature dish-nya di sini apakah? Yang minum atau makan? Semuanya. Yang minum di sini kan punya kopi, namanya kopi Betapungnya. Kopi Betapungnya. Ya. Kalau makanan beratnya ada nama nasi goreng Betapungnya ada, penyetan Betapungnya, terus sama ada yang nggak permisi, ya. Ada nasi ayam katsu, ada nasi goreng dengan sehi, ada nasi goreng dengan ayam katsu juga ada, terus kalau minumnya ada namanya kopi Betapungnya, kalau mau pergi dari sini itu gula aren. Kok pakai gula aren? Iya. Kopinya kopi Kirinya. Apa? Kopi apa, Kak? Kalau boleh tahu. Kopi kan banyak nih. Iya, maksudnya ada kopi kalau di NTT kan terkenal kopi forest, iya. Terus kopi apalagi gitu kan. Enggak tahu, tapi ini pakai kopi yang mana nih? Kalau boleh tahu. Oh, kalau kopinya yang mungkin kan sulit lah ya. Dia kopinya biji kopi. Kopinya bentuk tapi bentuk biji tapi namanya. Oh, jadi dari masih bentuk biji, bentuk ya. Biji, ya. Terus diolah sendiri sampai jadi kopi. Jadi benar-benar fresh ya. Iya. Bukan dari kopi instan. Bukan sebelumnya, bukan. Iya, dari kopi biji.
Om Agus minum kopi? Boleh. Kita coba kopi. Nih yang kopi Beta punya. Kopi Beta punya dua ya. Terus di sini bisa gesek. Belum ya? Iya. Soalnya masih dalam proses. Soalnya ini kafe baru berjalan kurang lebih 1 bulan. It's okay, it's okay. Iya. Masih dalam proses yang kita cek. Betul. Oh, cukup. Oke, okay, sekarang kita makanya mau yang berat, yang ringan. Om Agus ada usul kan? Ringan. Kalau saya sedang-sedang ringan. Sedang-sedang. Ah, tuna sandwich ada? Sandwich tuna. Nanti dicek dulu. Iya. Oke. Okay. Catat aja. Mau coba jagung bose. Jagung ada. Bose ada. Boleh saya jagung bose dah. Iya. Jagung bose itu makanan khas NTT. Khusus Timur. Iya. Kita coba. Ada topping-toppingnya gitu jagung bosenya. Jagung bose kan ada kacang-kacangan. Ada kacangnya. Iya. Oke lah. Kita coba itu. Selain jagung bose, tambah lagi kak biar ada yang jagung juga, jagung kulut ubi atau ada ubi misalnya. Oh, kalau ubi belum ya, adanya pisang. Iya, pisang goreng ya, boleh pisang goreng coklat itu boleh. Mungkin ronde pertamanya itu dulu. Siap. Berarti ada ronde-ronde selanjutnya. Itu sebentar. Oke, makasih Kak. Pelayanannya oke. Suasana nyaman. Sedikit lagi ada live music. Ya, dan ruangannya cukup luas ya. Plan itu kalau kita lihat di sana dindingnya juga khas tenun ikat NTT.
jagung bose. Makanan khas Timor. Timor. Makanan khas Timor. Seperti bubur jagung ya, tapi dia tidak hanya ada jagung, tapi ada kacang, ada kacangnya. Lalu ini ada toppingnya, sambal, sambal patah kayaknya. Dua kita. Pisang goreng, keju, coklat keju. Nah, sekarang waktunya kita coba satu-satu. Kita makan. Om kameramen juga mau nyoba. Mangkuknya dua. Cingha. Satu dua, cingi, sa, cingi, satu dua tiga, cingi, a, sa, e, a, masih panas panas, so asapnya kelihatan, moga bawa kelihatan ya asap. Oke. Terus kita coba sambalnya. Ada terinya, ada ikan terinya, alus-alus. Wah, mantap nih, mantap. Nah, teman-teman, ya, jagung buse, sambal matah, plus ikan teri. Ada ikan terinya. Wow. Kita coba. Campur-campur dulu. Baunya harum. Harum sekali. Porsinya juga pas ya, nggak terlalu besar. Sambil nongkrong, suasana yang enak, sambil menikmati. Makan jagung bose, panas-panas, sambil diiringi musik yang enak. Thank you.
Jalan Franseda. Jalan Franseda. Ini posisinya di depan apa ini ya? Polresta, dekat Polresta. Oh, dekat Polresta. Oke. Okay. Lumayan asik ya. Lumayan asik lantai tiganya. Kalau tidak hujan, ya. Dan suara live music di bawah masih tetap bisa kedengaran jelas di lantai 3. Jadi tempat nongkrong yang cukup lengkap, cozy, nyaman, makanannya enak lah, dan harganya juga masih pas sama kantongnya kita. Oke teman-teman, video kita kali ini sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Tapi yang terpenting, jangan lupa mampir ke Beta Pung Cafe. Beta Pung Cafe. Alamatnya dan keterangan selanjutnya akan saya taruh di deskripsi. Oke, salam strike.